Dengan Gino MFB review-review apa aja yang ada. Tadi kita mereview rokok baru lagi dari Sampoerna, yaitu ini dia, lokal 12 sigaret kretek cucuk wangi. Nah, ini dia lokal-lokal, harganya sekitar kalau salah kemarin 9.000 dari grosirnya, dari Sampoerna dijual mungkin sekitar 10 atau 11 tergantung kotanya. Ini dia, lokal namanya, betul-betul lokal kali, melokal kali, merakyat ini namanya. Jadi ini kompetitornya mau nyaingin rokok yang lagi main naik daun ya, untuk kelas kretek itu juara yang rasa teh manis, itu rasa teh manis, teh rasa teh. Ini dia lokal, nggak tahu rasanya kayak mana, ini coba. Mari kita buka langsung aja. Oke, nah, kita buka. Oh, modelnya nggak macam, wangi langsung kecium. Betul, iya wangi kali lah. Terbuka langsung wanginya. Oh iya, ini untuk kretek ini termasuk keren sih. Karena kan rata-rata kretek tuh dibuka dari sini, saya liatin. Dikoyak di sini rata-rata. Nah, dia modelnya macam kotak-kotak rokok biasanya, pada umumnya filter. Ini penutupnya gold gitu. Dua-dua nih kali ya, dua ampun. Kali wanginya wangi teh gitu juga. Tapi ini semerbak deh. Dicelup kayak panas biar hujan-hujan kayak gini enak dia. Neduh. Tarik ya. Iya. Aduh, wangi serius. Betul-betul dia menyanyi si juara rokok yang lagi naik daun. Belum coba beli juara karena susah nyarinya ya. Nggak tahu susah habis karena habis atau gimana, nggak ngerti juga. Kotaknya pun hampir sama macam si juara, model warnanya tapi beda di, nah ini kan juga siapa gambar wak-wak ini pun hampir sama modelnya. Kalau yang udah ngisep juara boleh lah tahu pasti kan. PT Panen Boyolali Indonesia lokal pucuk wangi. Ini resmi ya, resmi. Ini dari Sampoerna juga nih. Dari Sampoerna. Nah, yuk Sampoerna menjoinkan rokok-rokok. Modelnya kayak gini. Jadi, aku ada ini rokok juara. Sama wangi. Sama percis pokoknya, ngomong teh ya, dibuat dia dari tang apa campuran campuran itu. Ini juara, ini lokal juara.
untuk tinggi sama stira ya. Untuk ketebalan sama sih. Juara ini mereka kemarin juga sih yang ngisap juara ini dari tahun karena dia beli rokok juara jadi tes lah enak juga tapi terlalu berat nggak tahu ya katanya nggak cocok juga ini mau coba lagi yang lokal yang udah sempurna karena ini beda kan ini udah sempurna apakah dia sempurna atau enggak. Nggak tahu kita mari kita coba ini belum di apa ini dibiar dari kotaknya kita tes nah kita pijat-pijat atau kita tokok-tokok tapi memang pas mau dimasukin ke mulut aroma cium langsung dia dia di aroma ke hidungnya dulu langsung terasa dia tehnya itu cocok nih ngeteh coba kan ya ada isapannya aroma tehnya itu betul wangi. Kali walaupun dia padat tapi dia tetap wangi wanginya itu selalu ada dari dua tarian udah ada kan memang full ini wangi wangi pucuk wangi pucuk tuh macam minuman pucuk berarti teh memang teh dia lah sama kayak juara juga dia berbeda ini enak nih tuh yang mau nyoba saingannya si juara boleh yang suka aroma boleh untuk rokok ini yang apa ya aroma tapi termasuk berat enak manis dia di bibir kita tuh manis deh rasa ya enak nih isinya 12 ya harganya murah kalau gue harap sekarang gak tau berapa ya karena belum menang di review jadi gak tau berapa real saya sekitar di atas ini tuh juaranya ini murah ya 2.000 dari sampurna join yang sampurna gitu kenapa sempurna banyak ngeluarin rokok-rokok baru atau mungkin mereka collab gitu ya dari join gitu ada yang tahu nggak kira-kira itu kalau ada yang tahu boleh di komen kenapa sempurna banyak ngeluarin rokok-rokok baru ini lokal pos kali kemarin tuh ya filter juga dia murah juga harganya ini aromanya enak tapi berat kali enggak berat kali sih terlalu berat untuk saya dengan rokoknya maknum yang berpinter lah ini macam
rokok apa ini? Ya sama sih, berat juga si juara. Jangan ketemu si ini nih, si ada nih. Gama, ini berat juga nih. Emang rata-rata sih kayak rokok ketek tuh rata-rata berat, tapi ada juga yang ringan ya. Enggak semuanya itu rokok yang berketek ini berat. Ada yang memang ringan di bawaannya. Macam Marlboro kretek itu hancur ringan ya. Mungkin dari tergantung dari tembakonya. Itu enak nih. Ini dia macam tembakau yang dipucuk-pucuk, macam ikan pucuk itu lah. Pucuk, pucuk. Jadi rata-rata kretek itu kalau udah mau habis tuh dia nggak berat, mungkin karena tariknya udah menyet apa udah dekat dia, jadi dia nggak berat, lebih enak dia jadi. Oke sih. Jadi Pak ada yang mau beli, silakan beli. Oke, ini kode papernya si juara. Untuk aromanya sama, hampir sama. Tegaskan dia. Oke, ini harga yang murah, murah dari juara. Sepertinya rasa saya ya, hanya juara kemarin saya di atas 10 ribuan. Get 10 ribu lah. Lokal enak, aromanya semerbak pokoknya pas dibuka langsung nembak dia aromanya. Ini itu kotaknya nih mewah. Saya ini salah satu kotak kretek yang mewah model kayak ini, tapi jangan disamai sama di Samsung Black ya, di Samsung kretek yang edition yang 12. Aku nah, yang lokal lah speknya aja digulung sama kayak gini lokal. Oke, yang mau coba lokal silahkan beli di toko warung-warung atau kedai grosir di dekat ada, pasti udah ada itu semua. Oke, see you, jangan lupa komen like bila perlu, subscribe, subscribe, yang penting komen, sharing-sharing, jangan rokok. Oke, saya Gino, sampai jumpa, assalamualaikum.